最初に新型コロナウイルスの感染が確認されてから、新型コロナウイルスの新たな変異株が空港検疫Corona belum usai. Sudah hampir 2 tahun lamanya kita menghadapi wabah ini. Kabar duka silih berganti berdatangan, entah itu dari keluarga, sahabat, para orang dekat di sekitar kita. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat rantauku? Sepertinya ini momen yang sangat berat bagi kita semua. Banyak kekhawatiran dan rasa bimbang yang harus kita tahan. Aku harap kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Aku Sony Wijaya, kali ini aku akan bercerita mengenai situasi di Jepang saat COVID-19. Dilansir dari Wikipedia, Corona masuk ke Jepang pada tanggal 16 Januari tahun 2020, menjadikan Jepang sebagai negara kedua setelah Thailand yang mengkonfirmasi kasus virus Corona di luar Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 27 Agustus tahun 2021, pemerintah Jepang telah memperluas keadaan darurat virus Corona keempat di total 21 prefektur, dan tindakan antivirus intensif di total 12 prefektur. Langkah ini akan berlangsung hingga tanggal 12 September tahun 2021. Katakanlah penghitungan nasional kasus baru di Jepang mencapai 24.200 pada tanggal 27 Agustus tahun 2021, di mana Tokyo telah mengkonfirmasi kasus barunya mencapai 4.227 kasus. Namun, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, Jepang masih tetap menjalankan Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade Tokyo. Hal yang perlu diapresiasi dari Jepang adalah upaya pemerintah dalam menangani pandemi Corona ini, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Jepang tidak melakukan penguncian wilayah, melainkan hanya dengan pemberian status darurat di mana pemerintah Jepang mengimbau terhadap masyarakatnya untuk menghindari perjalanan yang tidak penting dan mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan hand sanitizer. Yang kedua, pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada seluruh warga negaranya termasuk warga negara asing seperti Fu yang tinggal di Jepang. Subsidi tersebut berupa bantuan dana sebesar 100.000 yen per orang atau sekitar 13 juta. Selain itu, pemerintah Jepang juga memberikan dana bantuan untuk usaha-usaha seperti restoran, bar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemerintah Jepang membuat program vaksin kepada seluruh masyarakatnya secara sistematis dan terstruktur, di mana pemerintah Jepang akan mengirimkan surat secara bertahap kepada tenaga kesehatan, lansia, dan penduduknya di wilayah prioritas. Di mana setelah kita menerima surat tersebut, kita bisa melakukan pendaftaran untuk menentukan tempat dan waktu untuk pemberian vaksin. Saat ini, khususnya wilayah tempat tinggalku yaitu daerah Prefektur Mie, Kota Iga sedang dalam periode pelaksanaan kebijakan keadaan darurat corona dari tanggal 27 Agustus sampai 12 September. Dalam pelaksanaan kebijakan keadaan darurat ini, pemerintah menutup tempat-tempat wisata dan mengizinkan tempat makan seperti restoran dan bar hanya beroperasi hingga pukul 8 malam. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak pergi keluar rumah bila tidak mendesak atau tidak penting, terutama untuk pergi keluar prefektur. Aku berharap semoga pandemi ini cepat selesai, supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan normal lagi, seperti hari-hari biasanya. Dan untuk teman-teman yang akan pergi ke Jepang, terutama yang akan melaksanakan program magang ke Jepang, dan bahkan sudah mendapatkan surat kontrak dari perusahaan di Jepang, tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan, supaya saat izin masuk ke Jepang telah dibuka kembali oleh pemerintah Jepang, teman-teman sudah siap juga untuk berangkat ke Jepang. Oke, aku Sony Wijaya, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton videoku dan like dan subscribe juga videoku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan untuk next video selanjutnya aku bisa bercerita, sharing pengalaman lagi di tempat-tempat wisata di Jepang. Oke, see you in my next video. Let's invest, let's travel. Bye. Thank you guys.